Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur yang selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa News TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang nyaman, dalam suasana hati yang tenang, dalam acara kesayangan kita, Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Ya, assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita Kiai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Nah, Kiai hari ini pemirsa sekalian kita akan mengangkat tema judul jangan curigai Tuhanmu. Nah, barangkali ya ini seringkali ataupun terkadang muncul ketika seseorang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Ya, dia katanya Allah penyayang. Kenapa kok saya tidak disayang? Katanya Allah pengasih. Kenapa kok saya nggak dikasih-kasih? Udah lama menunggu ini. Nah, bagaimana ini sesungguhnya? Apakah betul ya bahwa Allah seperti yang kita prasangkakan tadi? Nah, inilah yang akan kita perbincangkan. Kita akan mendengarkan dari guru kita Kiai Misbah. Silahkan Kiai. Baik, terima kasih Mas Agus, para pemirsa, bahwa realitas Mas Agus, manusia itu sering mengeluh, ya. Wa khuliqal insanu halu'a, manusia itu mengeluh, ya. Namun demikian ini tidak boleh dibiarkan, harus ada usaha memperbaiki. Dan tadi disampaikan jangan sampai kita itu mencurigai Allah atau suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang saya baca ini, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini para pemirsa adalah sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama besar, yakni Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Dan di antara kitab yang paling fenomenal itu adalah kitab Ihya Ulumuddin yang saya pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim, para jemaah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah olehmu, katsiran minadh-dhann, berburuk sangka yang banyak, overdosis gitu. Karena apa? Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sebagian daripada dhon, berburuk sangka itu adalah perbuatan dosa. Maka dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa agar kita bisa menakar dengan baik cara berpikir kita, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Mas Agus kita itu bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai engkau mencurigai Tuhanmu. Karena apa? Karena pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak merepotkan kepada kita. Apakah itu syariatnya, apakah itu perintahnya, apa itu larangannya, atau keputusan Allah. Pasti mengandung kebaikan, itu prinsipnya. Cuma kadang-kadang kita ini karena ilmu kita terbatas, sangkaannya juga kadang-kadang salah. Padahal kita sudah tahu, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu itu bukan Tuhan yang zalim. Artinya melampaui batas. Tidak, Allah tidak zalim. Dan ingat para jemaah sekalian, misalnya dalam konteks syariat. Dalam masalah syariat kita paham, yuridullah bikumul yusra. Allah itu pingin kepada kami itu mudah. wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kepada kamu itu susah, sulit, tidak. Karena prinsipnya wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah itu tidak ingin kepada kamu dalam masalah agama itu sulit. Karena itu sekali lagi mari kita berhusnudzon kepada Allah dalam apapun. Misalnya dalam masalah perintahnya maupun larangannya. Kadang-kadang kalau sudah bulan puasa ada yang mengeluh puasa lagi. Dipanggil sholat, sholat lagi, capek. Diperintah untuk zakat, aduh zakat lagi, habis duit saya nanti. Kan begitu Mas Agus. Hal-hal begini ini akibat daripada suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Termasuk kepada syariatnya, termasuk kepada keputusannya. Karena itu para jemaah sekalian, kita harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi melalui hadis qudsi. Ini hadis qudsi ini adalah firman Allah, Mas Agus, yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Tapi firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Allah melalui hadis qudsi ini, ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini apa katanya makhlukku, hambaku. Misalnya Mas Agus, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah akan sayang kepada saya. Allah akan memudahkan urusan saya. Jadi mudah nanti. Tapi kalau kita menyempitkan, aduh Allah ini nggak sayang. Hidup saya makin sulit. Yang diwiridin sulit, 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 tidak sayang, sempit. Ya jadi sempit beneran. Karena itu, bukti daripada kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, kita ini memperbanyak ibadah kepadanya. Jadi lambang bahwasanya kita ini husnudzon, berbaik sangka kepada Allah adalah kita itu memperbanyak ibadah kepada Allah. Nah ini diantara hal yang perlu disampaikan. Karena para jemaah sekalian, kalau kita mau meneliti ternyata apapun yang terjadi kepada kita, keputusan yang diberikan kepada umat Islam sebagai orang mukmin, ini akan membawa kebaikan. Nggak ada ceritanya, misalnya kita orang beriman, diberi model apapun, situasi apapun, ini baik. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ajaba li amril mukmin. Orang mukmin itu hebat, kehidupannya itu luar biasa. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun. Semua apa yang menimpa kepada seorang mukmin itu baik semua. Kenapa dikatakan baik? Karena begini, in asabatu sarra, kalau dia mendapatkan kenyamanan, kemudian dia bersyukur, baik bagi dia. Dapat pahala kan? Tapi sebaliknya, wa in asabatu dharra, dia mendapatkan kesulitan di dalam kehidupannya, maka kalau dia bersabar, fakana khairan lahu, itu akan baik kepada dirinya. Artinya dia mendapat pahala juga. Inilah para jemaah sekalian. Karena itu ucapan kita, sikap kita Mas Agus, jangan sampai ada perlambang seakan-akan kita ini suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Misalnya begini, ketika kita melihat sesuatu kemudian terlanjur kita mengatakan, nasi sudah jadi bubur, kan begitu kan? Nadanya itu nggak mengenakkan Mas Agus. Jadi nasi sudah jadi bubur. Padahal kalau kita mau nikmati bisa. Betul. Nasi jadi bubur, tambahin ayam saja kan begitu. Jadi bubur, buyur ayam. Alhamdulillah. Jadi narasi ini akan menjadi perlambang apakah kita suudzon kepada Allah atau kita husnudzon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya Mas Agus sakit kalau lihat sakitnya semua sepakatlah sakit itu nggak nyaman. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam beberapa hadis misalnya, ketika Allah sayang kepada seorang hamba, idza ahabballahu abdan, apabila Allah sayang kepada seorang hamba, ibtalahu, dikasih ujian, mungkin sakit Mas Agus. Tujuannya apa? Ternyata liyasma'a tadarruahu, agar supaya Allah mendengar rintihannya, tangisannya. Baru kalau sudah sakit pegang tasbih. Baru kalau sudah bangkrut rajin ke masjid. Katanya Allah itu, saya pingin seperti itu. Saya sayang kepada kamu. Karena itu mari saya mengatakan husnudzon, berbaik sangka itu jangan curigai Tuhanmu itu. Maksudnya kalau kita doa misalnya. Kata Mas Agus, saya sudah doa, katanya Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Kok nggak dikasih-kasih? Padahal saudara-saudara sekalian, prinsip yang pertama, kalau kita berdoa ya karena ibadah. Yang nomor dua, kalau kita berdoa, katanya Allah, uda'uni astajib lakum, saya akan mengabulkan. Lah persoalan kalimat kabul ini relatif. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu dengan cara ditolak. Misalnya mohon maaf, saya punya anak kecil ya, masih umur 5 tahun balita ya. Saya makan bakso pedas enak, bagi saya enak. Anak saya bilang, bah, tolong bagi bah baksonya. Ya minta dia. Saya nggak ngasih, bukan berarti saya tidak pengasih, ya. Bukan saya tidak sayang, justru karena saya sayang. Kalau saya kasih berarti saya tidak sayang, jadi mencret dia nanti. Karena itu. Ya. Di dalam sebuah kitab itu disebutkan bahwasanya al-man'u ainul ato. Jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sejatinya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah. Ya, terkadang kan mungkin kita hanya bisa melihat apa yang tampak di permukaan. Iya. Apalagi misalkan kita melakukan sesuatu tuh seolah-olah Allah tadinya nggak pengen begitu. Saya ini harusnya tuh jadi di perusahaan ini megang jadi pimpinan. Gara-gara ada orang yang pintar ngambil hati jadi dia gitu. Padahal Allah pengennya nggak dia gitu. Jadi seolah-olah kita akan menyetir apa yang ada yang apa namanya yang kita inginkan. Nah, ya mungkin ini yang nanti akan kita perdalam lagi Kiai ya. Iya, jadi begini Mas Agus. Kita ini harus mempunyai sebuah keyakinan. Ya. Allahu muttasifun bi kulli kamal. Jadi Allah itu bersifatan dengan segala kesempurnaan. Ya. Ini prinsip ya. Wa munazzahun an kulli nuqsan. Allah itu disucikan dari segala kekurangan. Itu Allah. Karena itu kalau kita mengatakan sederhananya Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu maha suci dan maha tinggi Allah. Itu maksudnya apa? Ingin segera kita mengucapkan, memperlambangkan sesuatu yang baik kepada Allah. Karena itu kenapa kemudian kalau kita berdoa, doa dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya dengan nama-nama Allah yang baik. Silakan. Nama Allah yang baik, Warrahmanur Rahim sampai selesai itu, silahkan kita adopsi Mas Agus. Sifat-sifat Allah yang mulia itu. Namun demikian yang satu yang tidak boleh. Apa itu? Takabur. Karena takabur itu khusus miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita tiru. Kalau Allah mengatakan saya paling kaya, benar-benar kaya dia. Saya paling tahu, benar-benar tahu. Kalau kita ngomong paling kaya, paling tahu, masih ada yang lebih kaya, ada yang lebih tahu. Berarti bohong kita. Iya. Demikian Mas Agus. Ya, baik. Ya pemirsa, nanti akan kita kaji kembali lebih dalam lagi tema kita. Tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah.